Sebelum filem Isyarat Cinta ditayangkan di Pawagam mulai 19 Mac ini, penerbitannya Datuk Rosyamnu terlebih dahulu melancarkan video muzik lagu temanya bertajuk Tak Harus Memiliki. Dan lagu itu dinyanyikan Tomok yang bangga apabila lagu itu diciptakan khas mengikut kesesuaian vokalnya. Jom, Tomok. Jangan suka kasih harapan kalau awak belum tentu boleh tunaikannya. Di sebalik mata mu tersimpan cinta yang harus dimiliki. Itu dia lagu Tak Harus Memiliki OST untuk filem Isyarat Cinta. So apa perasaan you bila lagu you boleh jadikan OST untuk filem? Okey, sebenarnya Tomok hanya menyanyikan lagu ni. Lagu ni lagu ciptaan Gigi, dan bila dapat panggilan daripada Gigi yang mengatakan dia berminat ataupun Datuk Rosyam sendiri berminat untuk Tomok nyanyikan, Tomok tak fikir panjanglah. Kan Tomok terus okey, datang studio dengar lagu dan Tomok suka, dan alhamdulillah hari ini terlancar sudahlah dengan video klip sekali. Lagu Tak Harus Memiliki ni, jalan cerita dia adalah berdasarkan filem ke ataupun tidak? Lagu ni Gigi buat apa yang Tomok ni, memang dia buat memang untuk cerita ni. Dan lagu ni dia buat memang untuk Tomok nyanyikan. Jadi sebenarnya tak jadi satu masalah lah untuk Tomok bila seorang komposer, dia dah tahu apa kemampuan penyanyi itu sendiri untuk nyanyikan. Jadi alhamdulillah lah Tomok pun suka dengan lagu ni, dan Tomok harap lagu ni mendapat tempat dan juga filem ni mendapat tempat. So macam mana you dapatkan feel untuk lagu ni? You ada tak macam baca skrip dulu ke beforehand ada? Sebenarnya dekat studio kita ada berbincang lah. Tomok ada bertanya, Gigi, filem ni macam mana? Siapa yang berlakon? Lepas tu jalan cerita dia macam mana? Ending dia macam mana? Jadi Gigi pun dia cerita lah. Oh macam ni, macam ni, macam ni. Oh macam tu. Ending dia macam ni, macam ni. Dia sedih dia macam ni. So benda tu yang Tomok bawa dalam lagu. So benda tu selepas kita dah berbincang apa semua, so tak ada satu masalah yang besar lah. Okay, so hari ni dia lancarkan music video kan? You pun ada dalam music video tu kan? So berapa lama proses recording untuk music video? Sebenarnya tak lama lah, sebab kita macam Tomok sini berlakon dekat green screen je belakang kan, dekat studio. So setengah hari dah boleh habis. Cuma diorang editing tu lah, apa semua nak masukkan footage daripada filem tu. Tu mungkin lama sikit lah kot.